Hello, hello, hello. Boys, hari ini kita akan melanjutkan, kita memulai. Kita akan memulai yang namanya game
Moemon, ya. Bukan Pokemon lagi, gengs. Moemon, ya. Balik ke Moemon. Jadi kita, aku entah kenapa dapat ya. Jadi ya lumayan lah ya. Lumayan, lumayan. Oke, kalau gitu, aku coba langsung sejarah akan memulai siaran kali ini. Ya, mari kita mulai. Let's go. Ya, gue ngatur-ngatur dulu nih. Ya kan. Hai kalian di sana. Selamat datang di dunia Moemon. Jadi ya begitulah ya. Ini mod guys. Namaku adalah Profesor Juniper. Semua memanggilku Profesornya Moemon. Jadi aku bakal coba translate semuanya. Benar sekali, dunia ini dipenuhi dengan banyak binatang misterius yang dinamakan Moemon. Moemon punya kekuatan misterius dan juga mereka ada dalam macam-macam bentuk dan hidup di bermacam-macam tempat. Kita manusia hidup berdampingan dengan Moemon, bekerja dan hidup bersama. Kita mengurus satu sama yang lain, ya. Kita menolong satu sama yang lain dalam menyelesaikan masalah yang berat, gitu. Halo, Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Welcome to the stream. Dengan mempunyai Moemon, kita bisa battle ya, yang sebenarnya sekarang lagi populer. Dan itu akan membuat pertemanan kita, bond kita itu mendalam, gengs. Manusia dengan Moemon. And karena itu, aku meneliti Moemon. Jadi ya, dari situ saja dari saya. Kamu bisa memberitahu dirimu kah? Kamu cowok atau cewek? Saya coba, saya ingin mencari ya. Ya, sebagai cowok ya, kita harus ini ya. Aku kasih nama siapa ya? siapa ya kemarin ya? Deez. Kasih nama Deez. Jadi nama kamu adalah Deez. Betul. Oh, jadi namamu Deez. Nama yang sangat indah. Iya, Deez Nut. Apakah kamu bisa memberitahu temanmu yang lebih tua ini, yang tinggal di seberangmu? Kamu bisa memberitahu namanya? Namanya dia adalah Huge. Huge. Oh, apakah aku benar dengan namanya? Ya. Deez Nut, aku akan mempercayakanmu dengan Moemon. Dan aku percaya kamu akan bisa menjadi seorang partner yang baik. Saat kamu menentukan Moemon apa yang akan menemanimu di perjalanan, ceritamu akan dimulai. Saat dalam perjalanan, kamu akan berjumpa dengan banyak Moemon dan orang yang berbeda personality dan point of view ya, berbeda pendapat. Aku sangat berharap kamu bisa belajar sesuatu yang penting dari hasil perjalananmu. Betul. Berteman dengan banyak orang dan Moemon dan bertumbuh sebagai seorang yang baik. Itu adalah tujuan paling penting dalam suatu perjalanan ya. Ayo, mari kita berkunjung ke dunia Moemon. Musim salju.
Wow. Beautiful. Very beautiful. Oh, hey, Mom. Oh, telepon. Oh, halo. Oh, Juniper Aurea. Udah lama ya kita nggak ketemu. Apa yang bisa kulakukan buat kamu? Oh, Moedex untuk anakku. Oh, itu sangat bagus. Aku pikir perjalanan akan membuatnya. I think a journey will be a wonderful experience. Dang it, my English. Apa? Sekarang? Dia sudah ada di sini? Oh, dia nggak pernah berubah. Kalau dia sudah menentukan sesuatu, dia pasti akan berjalan. Ya? Dia langsung berjalan. Oke, okay, Bianca kan? Besar, topi hijau besar. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Tidak apa-apa. Bianca ya. Jeez, aku pulang. Alright, kita jalan guys. Kamu tahu Profesor Juniper? Dia adalah seseorang peneliti yang sangat terkenal dalam meneliti Moemon. Sebenarnya dia itu teman lama mama dan dia memanggil mama hari ini berabad-abad. Ini di luar kendali, di luar perkiraan BKMB ya. BKGM. Kamu mau punya Moemon? Ya. Yeah. Oke, okay, step pertama selesai. Kalau begitu, kamu tahu apa itu Moedex? Ya! Yeah! Aku tahu pasti begitu. Bukankah luar biasa kalau kamu bisa merekam jejak Moemon secara otomatis yang kamu temui? Yeah. Dan pertanyaan berikutnya. Kamu mau Moedex kan? Iya, tentu saja aku mau. Oke, okay. Step 2 complete. Please, your course of action berarti itu adalah pilihanmu sudah ditentukan. Ada seorang perempuan bernama Bianca yang akan menemuimu. Dia adalah asistennya Profesor Juniper. Aku diberitahu. Kalau kamu harus mencari seseorang yang menggunakan topi hijau yang gede gitu kan. Betul sekali. Kamu akan melihat Bianca. And kamu akan mendapatkan Moedex dan mendapatkan Moemon sebagai partnermu. Oh, jangan lupa HP-mu di tas ya. Kamu tahu cara buka tas kan? Hello, Mom. Yes, I know. Aku tahu cara buka tas. Nama gadis itu adalah Bianca. Aku diberitahu kamu harus mencari seseorang yang memakai topi hijau yang gede gitu. Dia mungkin tersesat karena ini adalah pertama kalinya dia ke sini. Ayo cari dia. Oke. Okay. Oh, aku hampir melupakan sesuatu yang sangat penting. Sebelum kamu pergi, kamu harus ngecek dulu kalau kamu bisa nge-save correctly atau hack. Yes. Aku nge-save dulu guys. These data. These. Oh yeah, I forgot. I need to put short on it. Take it. Ah, save. That's why I missed something. Okay, lanjut. Hi, Deez. Hey,
Kamu sudah mendapatkan Moemon belum? Tidak ada trainer Moemon di sekitar sini. Aku merasa bosan. Apa? Ada seseorang bernama Bianca yang akan memberikanmu Pokemon? Apakah betul? Tease. Kalau kamu mendapatkan Pokemon, tolong dijaga baik-baik ya. Ya. Oke, ayo kita akan mendapatkan Moemonmu. Aku harus melakukan sesuatu juga. Dan hal itu aku butuh seseorang yang bisa berada apa sih? I can trust bisa mentor Moemon. Seseorang yang bisa aku percaya gitu kan. Betul. Aku membicarakan tentangmu. Kamu sepertinya mempunyai good instinct ya. Kamu balik pulang ya. Oke, kakak. Dadah, Disnet. Oke, kalau begitu. Ayo kita cari seseorang yang bernama Bianca ini. Ayo, let's go. Ayo. Mysterious NPC X, okay. I'm here to unlock for. Oh, okay. Terima kasih sudah di unlock ya, Mysterious NPC X. Aku dengan senang hati menerimanya. Challenge buat ini buat nanti gitu, kayak kita misalkan mau buat rerun lagi gitu aja. Kalau Pokemon kedepannya juga bisa kayak gini ya, kayak ada challenge mode, ada ini hard mode gitu kan ya, kan lebih enak ya. Oke, kita bisa unlock Black City guys, Black City, yes sir. Triholoki, what the heck. Iron Chamber? Harganya tuh belum pernah tahu deh ini. Kita dapat apa beginian guys? Karena ini Nuzlocke ya guys, by the way jangan lupa ini Nuzlocke ya. Ya. Aku tulis aja kali ya Nuzlocke ya. Moemon NDS Nuzlocke. Lupa. Kok ya sih? Udah cepetin lah. Oke. Oke, sudah. Oke, kita disuruh save ya. Now if you want to change the difficulty, you must reboot your game. To go to a new... Oke. Okay. Ngilang guys ya. Waduh. Oh, aku tahu. Pemandangan di Aspertia itu adalah tempat yang paling terkenal gitu kan. Mungkin Bianca ada di sana melihat pemandangan gitu. Ayo ambil Pokemon. Moemonmu. Hai gadis. Indahnya. Oh, kamu di sana. Kamu tidak setuju? Kamu setuju? Oh, namaku Bianca. Aku adalah asisten dari Profesor Juniper. Kalau gitu, by the way, aku sedang melihat seseorang.
Kamu tahu seseorang bernama Dees? Enggak, aku nggak tahu. Aku cuma tahunya Dees, Nat. Oh? Oh, tunggu. Kamu Dees. Wow, kamu sangat sesuai dengan apa yang aku dengar. Iya, yeah. Kita ganteng, guys. Senang bertemu denganmu. Aku punya tugas penting untuk menanyakanmu, gitu kan? Kamu, apakah kamu ingin menolong kami untuk mengumpulkan Moedex? Oh ya. Yeah. Supermu bakal menolong penelitian Profesor Juniper dengan cepat. Okay. Selain itu, mengisi Moedex juga sangat menyenangkan. Terus apa? Oke, kalau begitu, tada. Di sini adalah Moemon yang akan menjadi partnermu. Ih, Bianca cantik banget deh. Jusa Moemon, Tepig, Navy, and Oshawott. Aku bakal ambil Snivy lah. Ya, aku mau Snivy. Aku bakal kasih nama siapa ya? Dees choose Snivy. Oh wow, kamu dan Snivy adalah pasangan yang khas. By the way, kamu mau kasih nama ke Moemonmu? Ya, kita kasih nama dia adalah Luna. 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 Itu adalah nama yang bagus ya, semuanya namanya bagus sih. Oke, sekarang kamu sudah mendapatkan Moemon. Sekarang aku akan memberikan kamu Moedex. Moedex ya bagus. Dees receive the Moedex. Kamu tahu apa kegunaannya? Moedex itu adalah device yang paling mutakhir yang akan secara otomatis merekam semua Moemon yang kamu temui, gitu. Jadi Profesor Juniper mau kamu untuk membawa Moedex ini pergi ke tempat-tempat banyak dan ketemu semua Moemon di Unova Region ini. Profesor Juniper itu. Okay, before sending, teman. Hey, aku dapat Pokemon. Moemon masuk ke. Hey, berapa lama aku harus menunggu? Hey, apa itu? Oh, jadi itu partnermu. Oh, bagus sekali. Adikku kan sudah bilang kalau kamu harus bisa menjaganya baik-baik. Jaga baik-baik Moemonmu ya, mengerti? Terus yang kamu pegang itu apa? Oh, itu Moedex. Ini pemalu dia, guys. Tolong, berikan aku juga Moedex. Aku juga ingin menjadi kuat. Kalau aku punya Moedex, aku bisa belajar tentang Moemon dan akan membuatku kuat, kan? Kamu siapa? Jay, aku besar. I'm huge. Aku akan berpetualang di Unova Region dengan Moemon ku untuk mencari sesuatu yang paling penting. Okay. Aku tidak begitu mengerti, tapi kalau kamu menjelajah sih itu selalu baik ya. Kalau begitu, aku juga punya Moedex lagi satu nih. Mungkin Demir ya, mungkin karena perubahan dari distributor. Jadi aku mau bawa lebih. Gitu deh. Oh, kalian punya Moemon kan? Kenapa nggak battle? Waduh, ini battle-nya nggak ngaruh ya, guys. Menang kalah tetap nggak ngaruh ya. Oke, mari kita lihat seberapa bagus, seberapa kuat kamu sebagai trainer. Aku akan
bahkan tepik dia yang aku besarkan dari telur. Pikir kamu dikasih nomor itu dari telur ya. Epic. Luna, ayo ke jalan. Bentar tuh Luna, gue kenapa jadi half body? Kayak aku lir lo, lir, Luna, lir. Oh dia tackle dulu, ya nggak apa-apa sih. Luna, lir. Oke, minus 2 ya defense. Seharusnya kita bisa deal damage-nya. Tackle Luna. Ada tail whip. Wah, kayaknya kita harus crit nih, kalau nggak kita mati nih. Tackle Luna. Beat. Let's go Luna. That's what I'm talking about Luna. Gila Luna, Luna. Nice, battle pertama sukses guys. Ah, aku kalah. Perbedaan dari cara bertarung dengan Moemon liar. Well, terserah. Aku hanya bisa senang karena kamu juga trainer yang aku bisa andalkan. Aku duluan. Aku ingin menjadi lebih kuat lagi. Moemon kalian berdua sudah melakukan yang terbaik. Tapi yang itu sepertinya masih kecil, jadi kalian harus bertarung dan membuatnya lebih kuat, oke? Alrighty. Mari kita akan membuat Moemonmu better di Moemon Center. Itu adalah tempat terbaik di mana kamu setelah bertarung dan Moemonmu kena sakit, kamu bisa menyembuhkannya di sana. Inilah Moemon Center. Ini kita ke dalam. Oke, aku akan menunjukkanmu di sekitar Moemon Center. Moemon Center itu menyembuhkan Pokemon secara gratis, guys. Kapan di sini ada penyembuhan gratis? Kamu harus memberikan Moemonmu di sini kapan saja saat mereka sedang lemah. Aku akan menyembuhkan Oh my goodness. Selanjutnya, aku akan explain ya. Ini kotak ini adalah PC. Kamu bisa menaruh Moemon di dalam. Dan kamu juga bisa menarik Moemon dari luar, dari dalam. Selanjutnya adalah... Ini adalah Moemart. Dimana kamu bisa membeli dan menjual berbagai macam barang. Dan ada Moeballs yang kamu bisa... menggunakannya untuk menangkap Moemon, dan kamu bisa membelinya di Moemart. Ini Dis, aku memberikan beberapa Moeballs. We got some balls guys, let's go. Berikutnya, aku akan menunjukkan kamu bagaimana cara menggunakan Moeballs itu. Apakah dia akan menunjukkan ya guys? Apakah ini adalah Moeballs ya kan? Oh hey, mom. Oh, aku hampir lupa. Ambil ini. Ini adalah sepatu berlari. Ya, yeah, ikut running shoes. Nice. Oh, pas banget. Aku akan membacakan instruksinya ya. Hold tombol B untuk berjalan lebih cepat. Oh, gitulah. Ini dariku. Oh, town map ya. Loh, kok dua? Rugi dong. Oh, aku ingin memberikannya kepada kakakku.
Oh, itu ide bagus. Ini kan cuman satu jalan ya ke arah laut. Tapi punya peta juga lumayan enak ya. I mean, kalau kamu menggunakan peta, kamu tahu kamu berada di region apa gitu kan? Ah, kalian lihat, kalian saja sudah membuatku senang. Oke, kita akan ke round 19 di mana aku akan mengajarkan gimana caranya kita menangkap Moemon ya. Oke, Mam, aku pergi dulu, Mam. I forgot. I really forgot, guys. Oh, it's B. Okay, save it. He's dead. Go. Hey Dis, kamu nggak boleh keluar dengan aku dengan Luna, namanya Luna bang. Oh, ini adalah hadiah perpisahan kita. Jangan malu-malu, ambil aja. Ya, aku nggak malu sih bang, cuman ya sedih aja bang. Hey, di sini. Ini mengingatkanku kepada hari pertama di mana aku ingin menangkap Pokemon ya. Begini caranya. Moedas akan secara otomatis mengisi Moemon yang kamu temui. Dan saat kamu menangkap Moemon, lebih detail lagi informasi yang akan tersedia di dalam. Halo, halo Hatsume, welcome. Oke. Sekarang saatnya kita menangkap Moemon. Apa ini? Oh, Purloin. Ih, lucunya. Oh, dia pakai Lilipop, lucu sih. Aduh. Oke, langsung pakai Moebol saat darahnya udah low ya. Oke. Bentar, kok bisa gitu? Bisa gimana? Entara dapat. Let's go. Ah, untungnya aku mendapatkan Moemon. Aku akan menuju ke hal yang penting. Pertama, carilah Moemon yang sehat untuk ditangkap, dan kamu harus mengingat satu hal ini. Ini sangat best kalau kamu melumpuhkan Moemon itu sebelum kamu menangkapnya. Gunakan move dari Moemon untuk menumbangkan Moemon liar yang kamu ingin tangkap. Kamu bisa membuat dia tidur, kamu bisa membuat dia kejang-kejang. Ya gitu lah ya. Oke, sekarang kita mau coba apakah kita akan mendapatkan Moemon. Oh, langsung dapat. Oke, ini adalah encounter kita dan itu akan menjadi Zigzagoon. Oke, I mean sure ya. Oke lah ya. Luna, tackle dulu. Oke, kita bisa satu-satu kali tackle, oke? Okay? Luna, tackle lagi, tapi jangan kamu crit. Oke, okay, nice Luna, let's go. Kok Pokemon-nya jadi anime girl gitu? Iya, aku pakai mod. Aku menemukan mod ini di internet. Kalau kalian cari, kalian tinggal tulis saja Moemon gitu. Saya ketemu. Satu, dua, tiga.
Yes sir, kita dapat Zigzagoon. Kita kasih nama siapa ya? Zigzagoon, tiny raccoon Moemon. Dia berjalan dengan zigzag. Dia sangat pandai menemukan barang di dalam rumput dan di dalam tanah. Ya, kita kasih nama Zigzagoon ya. Kita kasih nama Ziga. Maafkan aku trainer yang tidak pandai memberi nama. Oke, yeah, welcome Ziga, welcome to the team. Apa lagi nih? Oh, Zigzagoon lagi. Ayo lu dah. Mari kita hajar. Kasih nama Zina aja, Bang. Boleh. Nanti kita cari move. Rename ya kalau enggak salah ya. By the way, halo Gel, halo Gelindus. Cari dulu namanya. Pura critical bro. In a while, tak panggil Kato aja lah. Ribet namamu. Nice, lu udah naik level, let's go. Jadi keinget sama NDSI aku. Nice dong. Dapat potion lagi, nice. Ini Pokemon-nya beda semua ya? Iya Kato, semuanya dijadiin apa kayak anime girl gitu. Namaku ada Alder. Aku adalah trainer yang punya ketertarikan dengan dunia. Salah satu tujuanku adalah untuk memberitahukan orang betapa indahnya berjalan bersama dengan Moemon. Dan kamu adalah jadi kamu adalah Dis dari kota Aspertia. Oh, Sniffy-mu sangat menarik. Tapi kamu belum menjadi trainer yang lihai ya. Betul. Aku akan melatihmu sedikit. Ikut aku. Karena kan udah Nintendo Switch, udah bukan NDSI lagi, jadi keinget beberapa game Pokemon yang aku mainin. Iya, aku juga dulu mainnya game Pokemon apa ya dulu NDS ya. Argos, Soul Silver, terus Pokemon Conquest, Pokemon Ranger, ketiga Ranger, Pokemon Mystery Dungeon yang Blue, sama yang Sky, habis itu Pokemon Black and White, sama Black biasa, Black and White 2 juga, apa lagi ya? Banyak guys game-gamenya. Mau coba cek dulu Moemon-nya. Oke, Luna. Luna adalah Bashful Nature. Kalau kita lihat di internet, Bashful Nature itu adalah Bashful Nature ya. Bashful Nature itu dia ke arah mana nih Bashful? Dia nggak ada naik, nggak ada turun. Jadi netral, guys. Dia tipe Pokemon Moemon yang punya stat netral gitu. Dan dia overgrow udah biasa ya. Kalau Ziga atau Zina itu timid. Kalau misalkan timid kita lihat, timid itu adalah mana di timid itu? Timid itu dia increase statnya speed, dia decrease statnya attack. Dia suka makanan yang manis, tapi dia nggak suka makanan yang pedas. Interesting. Dulu satu game Pokemon harganya 5.000, sekarang satu game aja bisa mencapai 300.000 ke atas. Paling yang gratis cuma Pokemon Unite untuk Nintendo Switch. Gini. Pertama, aku mau bilang, emang sih kayaknya harganya 300.000. Mungkin itu yang diskon ya untuk harga game sekarang ya. Karena dulu pas aku beli Switch ya, itu harga minimal itu di atas 600. Jadi kalau misalkan contoh, aku dulu beli Pokemon yang baru keluar waktu itu tuh,
Legend Arceus. Harganya berapa? 750.000. Dan itu mahal banget. Apalagi yang kemarin tuh, yang Animal Crossing lagi. Itu 1 juta. 1.200.000 kalau nggak salah ya. Karena gamenya rame banget. Oh, benar. Dies, apakah Moemonmu baik-baik saja? Moemonmu selalu melakukan yang terbaik untuk trainernya. Jadi kamu harus baik kepada mereka. Rumahku di atas sedikit. Kamu bisa berhenti di Moemon Center untuk menyembuhkan Moemonmu dulu, ya. Bang, aku sudah menyembuhkan mereka. Sekarang aku mau nge-save dulu, guys. Oke, lanjut kita ke atas. Kalau nggak salah di sini ada item deh. Kayak perasaanku aja kali ya. Aku ingat satu item di sini. Perasaan gua aja kali ya. Hey, di sini. Apakah kita mau akan mulai? Hello. Hello, Mom. Hello. Hello. Oh, by the way, kenapa kamu memegang dua peta? Oh, untuk temanmu petanya. Mungkin temanmu yang punya TPK itu bukan. Oh, dia baru saja lewat dan training di Route 20 gitu kan. Well, kalau begitu kamu kesana dulu, kasih town map-nya dulu. Baiklah. Ikuti saja jalan ini. Jalan ini akan menuju Route 20. Ya sih, gamenya 300.000 ke atas kalau diskon atau bekas, betul gitu. Jadi second hand gitu. Oke, ini adalah trainer battle pertama kita ya. Sebelum itu. Oke, Ziga belum ada ya. Belum dapat item. Ingin stream. Ayo, Mam, ayo stream. Yuk, kita stream yuk. Stream apa? Palo. I see the Deez, yes. His name is Deez, Mam. Namanya dia adalah Deez. Oke, ini kan Nuzlocke ya. Jadi kita harus bisa menang. Kalau kita kalah berarti streamnya selesai. Apa mungkin gamenya selesai ya? Patrat lucunya. Oke, Luna, ayo Luna. Luna, Vine Whip sekarang. Cuci dulu, abis itu beli makanan kucing. Wow. Baiklah begitu, Mam. Yo, Fine Whip itu berarti gini, guys. Whip itu adalah pecutan. Fine itu adalah apa sih namanya? Akar atau apa bilangnya ya? Pecutan tanaman, pecut, gitu kan? Pecut. Ya. Yes, kita berhasil mengalahkannya, Patrap. Kita dapat 64 Poké Dollar. Let's go. Oke, ini kan jatuhnya route baru ya, guys. Jadi kita akan mendapatkan Moemon baru. Tapi setelah kita melawan dia. Coba dulu apakah kita akan bisa melewati. Ya, ini gak randomizer ya. Jadi kita bisa menang sih seharusnya. Purloin. Aku mau deh Purloin. Wah, pecutan tanaman. Wah, aku digaruk. Luna, kamu gak boleh digaruk. Pecut lagi. Pecut, Luna, pecut. Aduh, Luna digaruk, guys. Ayo, Luna, pukul. Tumbuk dia. Nice, Luna. Guys, Luna naik level, let's go. Nice, Luna. Kamu mengerjakan sesuatu dengan baik. Karena kita akan nge-heal Luna dulu ya.
Luna, sembuhlah. Oke, kita akan melihat encounter apa yang kita akan dapat hari ini. Bukan hari ini sih, di route ini ya, di jalan ini. Karena aku Moemon yang tadi tangkap itu di level up, nanti aja ya. Kita bakal level up bareng pas di peternakan nanti ya. Kita mendapatkan Pidoff ya, Pidoff. Luna jangan kill dia Luna, nice Luna. Oh dia punya gas. Oh tapi gak terlalu ngefek sih. Mari kita tangkap Pidoff. Satu, dua, tiga. Hey, kita menangkap Pidoff, let's go. Biar kalau mau ganti Pokemon pas ngelawan yang trainer-trainer itu bisa ganti Pokemon dan levelnya seimbang. Yes, nanti kita training dulu. Pidoff, burung merpati yang kecil ya. Burung ini sangat pelupa dan akan menunggu apa sih namanya, order, perintah dari trainernya. Walaupun sudah mendapatkan perintah. Kita akan kasih nama, dia kan Pidoff ya, merpati, dia pelupa. Jadi kita kasih nama dia Lupi. Ada dia lupa. Ya why not. Oke, kita coba mau kasih training ya. Kita training si Ziga. Ziga. Oh, apa ini? Burmy. Oh, lucunya Burmy. Anak kecil ingin berpetualangan, guys. Ayo, Ziga. Oh, dia bisa protek. Dia punya protek, guys. Guys, dia punya protek. Menyeramkan. Dia dua kali protek. Itu 50%. Wow. Tackle. What? 25% protek, dia bisa protek, guys. Wow. Oh, untungnya gagal. Sampai dia bisa 10% protek, gila sih. Nah, sekarang dia protek lagi ya. Balik kan udah 100%, aman. Tapi kalau nggak salah protek itu cuma 10 deh. Oke, 50% dia bisa mendapatkan protek. Oke. Oke, nice. 25% nya gagal. Ayo Ziga. Let's go. Ah nih, protek mulu dah. Jangan protek-protek lah. Ya ampun, 50%. Oh, jangan begitu, Ziga. Ayo, Ziga. Ayo, satu lagi, Ziga. Nice, Ziga. Let's go. Kamu hebat. Oke, naikin itu dulu ya. Mungkin naikin sampai level 8 kali ya. Oh ini si Sunkern ya, Sunkern. Ini lucunya Sunkern. Ini adalah Moemon terlemah ya dalam universe Moemon. Dia punya growth. Wow. Special attack Rose. Padahal dia cuma punya tackle palingan gitu kan. Absorb. Wala, tiga, gak apa-apa, tiga. Ayo Ziga, critical hit, jangan kamu kalah sama absorb. Oh my god, critical hit dong ya. Oke, aku bakal, kita pindah dulu ke Moemonnya. Luna, ayo Luna. Walaupun kamu cup, kamu tidak bisa melawan Luna. Luna, tackle.
tabok dia. Luna, tabok dia. Ya, sehingga level 4. Let's go. Oke, kita balik heal dulu. Base heal kita bakal coba nangkap sesuatu ya. Aku pengen nangkap marip loh, guys. Aku pengen nangkap marip di farmnya itu. Boleh lah ya, boleh lah ya. Let's go. Rampam. Tunggu aku ingin menangkap marip. Kita lawan dulu kali ya. Aito. Patrat. Halo Patrat. Bentar aku majuin Ziga dulu ya. Eh Ziga, tackle dia. Oh, Ziga, ayo Ziga. Ziga, jaga. Ziga. Eh Ziga, jangan kamu kalah. Ziga, no Ziga. Oh, kena critical hit. Well, ini adalah akhir dari perjalanan Ziga, sepertinya. Lupi. Di Pokemon dulu. Luna, ayo. Well, mengenang Ziga, guys. Walaupun cuma sebentar, tapi dia sangat aku sayangi, guys. Oh, Lupinya dapat 41 ya. Mending kita pakai teknik itu aja kali ya. Ya, Zigaku, Ziga. Kenapa duluan Ziga? Oh, Swaddle, oke. Okay. Eh, Lupi. Gas, Lupi, gas. Keluarkan angin ributmu. Eh Lupi, satu lagi. Angin ribut. Kenapa kena string shot mulu ya Lupi? Lupi kamu kan burung ya? Kamu bisa kena ya string shotnya. Oke, nice Lupi, level 3 kamu hebat. Ayo Lupi, kamu bisa. Oh ya, kita belum cek ya Lupi itu tipe Moemon seperti apa. Lupi, kamu adalah Calm. Oke, kalau Calm dia itu, kalau dilihat di sini ya, dia itu adalah mana dia? Calm, dia itu increase stunnya special defense, decrease stunnya attack. Dia suka makanan yang pahit. Dan dia gak suka makanan yang pedas. Wow. Dia suka makanan pahit. Wow, oke. Okay. Super luck. Wow, kita sepertinya beruntung, guys. Mendapatkan super luck, ya. Lupi akan menjadi keberuntungan kita. Pam 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 param pam. Eh, kita sudah sampai sini. Oh, kebetulan sekali. Aku sudah berlatih di sini. Baiklah. Seberapa kuat kamu? Kuat-kuatin aja lah ya. Trainer besar. Udah level 8 dia, guys.
Ini udah learn apa sih move fire-nya deh. Up, aku belum ada apa-apa ya guys di sini. Tackle aja, karena dia udah pasti bakal pakai fire move-nya dia. Oh enggak deh. Kita bisa satu kali lir kalau nggak salah. Ayo kita coba ya. Lir satu kali. Ya Luna, please, kamu adalah harapan terakhirku. Jadi tailwind. Kalau kayak gini mah aku nggak tahu ya berani atau enggak ya. Udah half sih guys. Itu Luna kan full ya, berarti gua harus skill sih. Di tackle ya 17 berarti cuman 5 apa ya, dikit ya 6 di tackle dia. Dia bisa satu kali tackle lagi guys, habis itu kita tuker ke yang lain. Oh tailwhip, oh apakah ini jalannya? Tackle, crit, let's go. Makasih Luna, you are the best. Oh, Luffy juga naik level guys, let's go. Luffy level 5, wow. Level 6, wow. Luffy, kamu keren. Hebat kamu Luffy. Guys, aku mau ngecek sesuatu. Tidak buruk. Kamu berpikiran untuk membawa yang terbaik dengan Moemonmu. Aku juga akan mengandalkan backupanmu. Oh, by the way, kamu ngapain kesini gitu? Hah? Peta? Dia tidak perlu melakukan ini seharusnya. Tapi terima kasih juga kamu udah pergi dan membantuku. Oh, sepertinya lively ya, sangat lively di sini. Dan siapa? Aku siapa? Aku adalah pemilik dari peternakan ini. And ini adalah istriku. Aku akan menghil poin kalian, bukan? Jadi aku akan memberikan ini. Deez obtain a potion. Let's go, Deez. Kamu juga ya? Ini sangat senang kalau misalkan ada potion saat kamu pergi berjauhan ya. By the way, kalian tidak melihat Herdier kan di sekitar sini? Aku tidak tahu kemana dia perginya. Kita punya dua Herdier yang selalu bersama, tapi yang pertama dia pergi entah kemana. Aku sangat khawatir. Kamu khawatir? Gimana sih maksudnya? Kamu bercanda? Moemonmu akan hilang selamanya gitu. Terserah, aku akan melihatnya. Deez, bantu aku. Kenapa dia marah? Mungkin dia bermain di sekitar range ini. Okay, please make me better. Thank you the wife, the farm wife. Thank you. Okay, guys, kita save dulu karena kita akan menangkap Moemon berikutnya. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa pakai Ziga ya, Ziga kita sudah entet guys, sudah terpanggil oleh Arceus ya, sudah dipanggil oleh Arceus. Ih, marip-marip-maripnya lucu. Moeball, okay. Oh, ada trainer di sini, aku lupa. Halo trainer. Aku lupa. Harusnya aku ingat. Dulu juga aku sering main beginian. Molly,
Purloin, oke okay, purloin. Apa apa, kita bakal pakai si Lupi, Lupi, Lupi. Lupi, Lupi, Lope, Lope. Dia mau dia scratch kita, ha. Lupi kita kuat karena dia naikin defense. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Lupi karena Lupi adalah tick banget. Oh, tapi ya. Tapi gas adalah special attack. Hahaha. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Lupi. Hahaha. Lupi. Angin puting beliung. Critical heal. Nice, Lupi. Oh, sewaddle. Lupi, kamu diam di sini. Kita akan menaikkanmu ke level 8. Ayo, Lupi. Nice, Lupi. Kamu hebat sekali. Wah, critical hit. Oh, tapi Lupi sangat kuat. Ayo, Lupi. Puting beliung. Mantap. Oke, kamu level up juga, Lupi. Let's go. Defense-nya 13-1. Leer, dia dapat leer. Nice. 96, boleh lah. Kita heal Lupi dulu. Tapi enggak, janganlah. Kan dekat. Kan si tante-tante itu dekat. Kita enggak perlu. Tante heal me, tante. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat baru ya. Apakah air deer kesini? Mari kita lihat. Oh, dia masih tetap farm ya. Jadi kita ini dulu ya guys. Kita cari Pokemon dulu. Encounter kita di farm ini adalah wah, Riolu. Wah, lucky. Beruntung guys. Oke, okay, Lupi, please jangan kill Riolu, oke? Okay? Gas, oke, okay, gas. Dia super efektif tapi jangan kill Riolu. Oke, okay, nice. Oke, nice. Moebal, tangkap Riolu itu. Tuh. Mukul bebas dia. Oke, satu lagi. Moebal, ayo. Satu. Dia mau counter, dia bisa counter. Moebal nomor 7. Ayo. Kenapa kamu nggak mau masuk ke dalam? Kalau begitu aku akan growl kamu. Ayo, Moebal, tenang. Ayo please, tangkap dia. Satu, dua, tiga, yes, let's go. Kita mendapatkan Riolu guys, the best fighting. Moemon di sini, Riolu, dia menggunakan bentukan aura yang berubah sesuai dengan emosi dia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Wow. Nah, kasih nama apa ya Riolu ya? Apa ya? Apa ya kasih namanya? Karena dia Riolu kan. Mungkin gua kamu kasih nama Leon kali ya. Oh, wait.
Leon. Oke. Leon namanya. Tolong ngeheal Moemonku, tolong ngeheal Leon dong. Kita save dulu. Pom 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 pom. Sebelum itu kita coba dulu ya guys, kita coba cek dulu di Leon adalah Moemon seperti apa. Dia calm juga, berarti dia defense naikinnya. Wow, keren. Dan dia steadfast. Tapi harus kena flinch ya sepertinya. Jadi kita menyelamatkan herdiernya dulu. Bapak tua, kamu melihat herdier di sekitar sini kah? Lilipop, oke. Rupi, sekarang gunakan gas. Angin putih beliung. Critical hit, bagus Lupi. Lupi, gas lagi. Bagus Lupi, kamu naik level. Mari, aku akan mencoba Leon ya. Leon. Ini lucu maripnya. Quick attack. Aduh, kena langsung kena statik ya. Berarti coba kita langsung ke Luna ya. Luna, tolong. Oke, okay, Vine Whip. Oke, okay? Mungkin itu satu-satunya cara untuk membantu kita menghadapi marip ini. Vine Whip. Bagus. Mari Luna, kembangkan lagi pecutan akarmu. Pecutan apa sih vine itu? Ya pokoknya intinya begitu ya Luna. Kamu bisa, tapi kamu kena paralyze. Why? Vine Whip lagi. Ayo. Bagus Luna, hebat. Luna, tabok dia. Ayo Luna, kamu bisa tabok dia. Habis. Oke Luna, kamu terbaik. Makasih. Kamu sudah, kamu perhatian banget sih. Huge. Oke, kita heal dulu ya. Paralyze heal. Luna, Luna aja deh. Aku butuhnya Luna. Yeah, not that. Aku mau ambil itu bang. Potion, let's go. Kenapa lagi nih? Shiny dong. Tendler, otak Tauros. Duh. XP-nya gede nih, guys. Boleh lah, coba yuk gas yuk. Gas dulu. Damn, Taurosnya. Oke, okay, langsung ganti. Kalau sudah TLW, langsung ganti lowdown.
Nice. Find wheat now. Masih kurang ya, mending gas ya, gasnya lebih bagus ya. Kita ganti lagi ke Luffy. Marah, Taurusnya marah. Gas, angin puting beliung. Oke, kita heal dulu, kita heal. Udah mau marah. Ah, tidak damage. Angin puting beliung. Satu lagi. Bawa sakit sih tadi. Tapi angin puting beliung lagi. Ayo, kamu pasti bisa. Luffy. Nice, Luffy. Good job. Punya main banyak. Dan iya, kita akan ke situ. Oh, ini baru dulu, oke. Sebenernya aku gak pengen tahu sih. Frustration. He just dia cuma lempar gua gitu doang. Yap, wolf. RDR, kamu sampai di sini. Ya ampun, kasih banget Pokemon-nya, Emon-nya. Pergi dia. Ngambek. Oke, sampai situ aja dulu guys. Thank you semua yang sudah datang ya, menemaniku dalam siaran hari ini. Walaupun cuma sebentar, sejam doang ya. Tapi ya, thank you semuanya sudah menemani. Aku Chevario Sera. Kami undur diri dan kita baru saja kehilangan Ziga ya. Kita mendapatkan apa namanya? Kita mendapatkan Luffy, Luna, Ziga Leon, tapi Ziga sudah tidak bersama kami lagi. Dan cuma sisa Luffy, Luna dan Leon. Triple L ya kan, tiba-tiba aja triple L gitu kan. Wah, gila banget. Oke, kalau begitu dengan ini saya akan sudahi stream ini. Thank you semua. Tadi ada siapa aja yang datang ya? Saya sebutkan. Tadi ada Ahmad Rafi, Hasumi, Kato, Mom, Nyewa, and everyone else yang menonton siaran ini. Terima kasih semuanya. Kembali lagi, aku Chevario Sera, pamit undur diri, dan ditunggu untuk stream selanjutnya, stream Nuzlocke Moemon selanjutnya. Bye!